Bahasa Arab kelas 1. Kosakata hiwayati. Hiwayati artinya hobiku. Mari kita baca bersama-sama. Sebelumnya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata yang pertama, arrosmu. Bersama-sama kita lafalkan. Arrosmu, arrosmu, arrosmu artinya melukis. Arrosmu terdiri dari 5 huruf yaitu A, Lam, Ro, Sin sukun, dan Mu. Kosakata yang kedua, Al-Qiro'atu. Al-Qiro'atu, Al-Qiro'atu, Al-Qiro'atu artinya membaca. Al-Qiro'atu terdiri dari 7 huruf yaitu A, Lam sukun, Ti, Ro, Alif, A, dan Tu. Selanjutnya, Ar-Roqsu. Yuk kita lafalkan bersama-sama. Ar-Roqsu, Ar-Roqsu, Ar-Roqsu artinya menari. Ar-Roqsu terdiri dari 5 huruf yaitu A, Lam sukun, Ro, Qaf sukun, dan Su. Selanjutnya, As-Sibahatu. As-Sibahatu, As-Sibahatu, As-Sibahatu artinya berenang. As-Sibahatu terdiri dari 7 huruf yaitu A, Lam sukun, Si, Ba, Alif, Ha, dan Tu. Kosakata selanjutnya yaitu Qurratul Qadami. Qurratul Qadami, Qurratul Qadami, Qurratul Qadami artinya sepak bola. Qurratul Qadami terdiri dari 8 huruf yaitu Qu, Ra, Tu, Alif, Lam sukun, Qa, Da, dan Mi. Kosakata yang terakhir yaitu Al-Gina'u. Bersama-sama kita lafalkan. Al-Gina'u, Al-Gina'u, Al-Gina'u artinya menyanyi. Al-Gina'u terdiri dari 6 huruf yaitu A, Lam sukun, Gi, Na, Alif, dan U. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Adapun tugasnya adalah mengerjakan soal yang ada di Google Form dengan benar dan teliti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.